Halo teman-teman, balik lagi channel Wax Imtech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita lanjut teman-teman, sekalian pengumuman giveaway yang sudah gua janjikan teman-teman untuk 2 orang pulsa masing-masing 100.000. Ya, kita bahas dulu advance notification untuk tanggal 24 hari Jumat lusa ya. Ini ternyata udah mendekati bulan puasa ya. Buat teman-teman yang puasa, teman-teman selamat merayakan Ramadan transfer ya. Pick up player kalau dapat pemainnya langsung level 15. Cuman ini Owairan HA biru sama Roberto merah ya. Waduh, nggak menarik ya. Secara ini bisa dapat dari SSR tiket. Dan nggak tanggung-tanggung ya, 8 step. Wah, gila banget ya. Ini kayaknya klub apa ya, kayak udah kehabisan ide mau nyari duit gimana ya. Mungkin begini ya caranya ya teman-teman ya. Kalau gue bilang ya, saran ya, ini jangan digacha teman-teman ya, sayang buang-buang DB. Ini bener-bener the real jebakan trap banner ini. Ini bener-bener trap, bener-bener jebakan. Jadi jangan digacha ya. Terus ada event ya nih. Ada event ya, skenario ya. Medal Ramadan. Terus login bonus sama daily mission. Ya, nggak penting teman-teman. Kita aduh, kan salah tuh. Nih, yang ini nih, yang satu lagi. Ya, challenge road dari awal lumayan 30 DB dan wah, ini bener ya teman-teman. Gila, emang udah tanda-tandanya tuh udah jelas ya. Memang rival DF ini udah pasti di HA teman-teman. Secara di gambar depan background awal itu cuma rival yang belum keluar ya. Mungkin sama Genzo yang satu lagi kali ya. Cuma kayaknya Genzo kayaknya udah enggak. Genzonya udah ada yang humbug. Rival sisanya. Nah, HA-nya gimana kita juga nggak tahu. Dan ini raid skenario baru ternyata, bukan yang lama. Terus ada Kals merah juga. Wah, jackpot nih, tebak-tebakan gue nih teman-teman nih. Kals sama Rivaul ya. Nah, dua-duanya ini HA-nya gimana? Mungkin bocorannya besok mungkin ya, baru adalah info-infonya. Oke, kita langsung gacha. Ya, kita lihat dulu si pemain baru ini, Korea. Ini siapa sih? Lee Yong-un. Ya, ini support ya teman-teman ya, pure support. Nggak bisa dijadiin scorer ya, karena scorernya Asia itu maksudnya di luar Jepang ya, itu Cha In-chon ya, sama Fei Xiang mungkin kalau di Cina ya. Ya, ini low ball-nya good ya masalahnya. Cuman aduh, nggak bisa nge-shoot juga sih. Passing-nya gede banget cuy, 8700, tekniknya 8200. Wah, dribble-nya 7300, defense-nya cuman intercept aja yang menarik ya, 6900, sisanya nggak jelas. Strong Tiger, Gentle Tiger ini sama Cha In-chon ya. Inside interception. Ini momentumnya standar sih. Terus passing baru ya, high speed technical pass. Auto intercept 100%. Wow. Non Japanese player plus 15%, ini yang kedua. Sebelumnya itu kalau nggak salah yang kata Lunya ya, si siapa, Gordoba Gonzales ya kalau nggak salah. Ya, high baller. Kalau ngumpan pasti high ball. Terus Asia qualifier plus 2%, Cha In-chon 3%. Terus Asia qualifier high flying ball plus 5%. Mungkin ini pilihannya untuk Cha In-chon yang klub, yang FBS atau enggak, mungkin yang mana ya. Cha In-chon sih mirip-mirip sih sebenarnya semuanya teman-teman ya. Masalahnya dia pakai heavy tank Tiger Shot EX sudah cukup ya. Auto intercept juga 30% buat semua Asia qualifier ya. Mungkin ini meta baru. Ya, meta baru Asia qualifier ya. Mau dikembangin sama klub. Oke, kita buka dulu. Kita langsung aja mempersingkat waktu. Natureza.
Ya teman-teman, gue perhatiin ya, banyak yang tanya, "Bang, kok gambarnya kok bagus banget? Gerakannya kok halus banget?" gitu ya. Ini mode dari BlueStacks ya. Buat teman-teman yang pakai emulator di PC, itu emulator yang paling the best sekarang BlueStacks. Karena di BlueStacks itu ada mode yang namanya High FPS Mode. Itu jadi kita bisa jalanin 60 FPS. Makanya gambarnya kelihatannya halus, apalagi yang di HP yang support 60 FPS ya. Buat yang ngerti 60 FPS ngerti lah ya bedanya. Kalau yang nggak ngerti silakan cari di Google. Waduh, nih nggak mau gue Misaki Juniorit yang keluar. Apes banget, jangan dong. Oke, kita mulai. Kita keteng dulu. Tsubasa-kun. Tsubasa-kun R. Aduh. Gila, gue udah lama nih ngeteng, tapi dapet ya, ampun. Aduh. Ya teman-teman, terus pantengin ini di video, di akhir video setelah gacha baru ada pengumuman giveaway ya. Ditunggu. Ya. Gue trauma cuy, sumpah. Oh, Misaki baru ya. Straightline dribble enggak kepake juga sih. Rank B sekarang zamannya skillnya skill A sama S semua ya. Skill B itu udah antara kepake nggak kepake ya. Mungkin kalau yang C kepake ya, mungkin di beberapa pemain ya, misalkan kayak Natureza dua dribble atau enggak Dias DC ya, buat ngirit stamina ya. Oke, step 1 30 dribble, berharap nggak sampai step 5, step 3 juga cukup. Natureza. Wah, oke. Oke, Zong. Gue bukan mau Asia qualifier-nya ya, gue mau Leon Dick atau enggak si Louis Ford. Aduh, tolong lap-lap 3 step aja biar ngirit gitu kan. Biar ngirit. Ayo dong, nih Louis Ford, Brian Louis Ford. Wah. Hayya. Mesti ditunggu di step 3. Step 3 itu 30% ya. Aduh, 30%. 30% mah dapet lah. Harusnya Leon. Nah, ini nih. Mukanya tengil tapi baik nih kayaknya nih. What? 30%. 30. Ah. 30 Zong cuy. Gila, gua lagi apa ya? Lagi mau banget ya gacha ya. Gila, mau gacha apa aja kayaknya suram. Ini gacha tuh ibarat kayak apa ya, kayak roda ya teman-teman ya, muter ya. Kadang kita wangi ya wangi, lagi bau ya bau, terus-terusan gitu kan. Jadi buat yang raja bau nggak usah takut ya, suatu saat pasti wangi, ada aja wanginya. Nah, gua nih lagi masa bau nih. Aduh, gila tuh, 4 step tanpa SSR, gila. Udah gila nih klub. Padahal 5% loh itu yang apa namanya, yang step 3 loh. Woi, juga kun. Tuh, kalau emas begini kan asik ngeliatnya, gila. Tuh, waduh, kalau gacha pecah 3 begini mah, gila, siapa yang nggak happy sama klub ya nggak? Oke, ini last pull. One pickup SSR player guaranteed please, Brian Clifford atau enggak Leon Dick please. Klap. Dua-dua aja lah. Aduh, Misaki Junior udah lemes nih gue nih. Kau tahu enggak jelas ya kan. Please, 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 please. Leon.
Leon. Lumayan deh. Aduh, gila. Udah mau copot cuy jantung. Tetap aja tapi gue teman-teman rugi. Meskinya gue dapat 2 ya tadi 30% ya. Tapi ya udahlah ya. Tidaknya dapat Brian baru. Antara kepake gak kepake sih. Shino Sukai Kazami. Kita undi teman-teman. Kita undi yang dapat giveaway ya, yang dapat pulsa. Kita lanjut pengumuman giveaway-nya. Ya, kita reset dulu. Kita reset dulu. Oke. Kita tunggu. Set. Nah, udah siap. Ya, 2 orang masing-masing pulsa 100.000. Dan syaratnya harus ada Discord. Ya, kalau yang nggak punya Discord, kali ini mohon maaf teman-teman, gua harus adil ke yang lain. Jadi kasihan juga yang udah bikin Discord, yang nggak punya Discord bikin Discord buat bela-belain ikut giveaway. Jadi gua harus adil ya. Jadi harus ada Discord. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, yang menang pertama siapakah dia? Nah, set. Wah, ini nggak sesuai format ini Eka Bayu. Eka Bayu cuman komen biasa ya. Ini banner parah sih. Aneh, 2 kali top up total 290 DB cuma SSR debut dan dupe pula. Sadis ini DC apa mungkin pada berebut toram ya? Wah, ini malah curhat nih si Bayu ya, Eka Bayu. Oke, kita lanjut. Set. Nah, Yanuar Ari. Wah, ini Yanuar Ari namanya familiar ya, gue sering lihat. ID Discord Yanuar 9984. Oke, sebentar gue cek dulu ya. Yanuar. Yanuar. Oke, ini enggak mana nih? Wah, ini Yanuar kelihatannya belum add Discord gua. Ya, enggak ada di friend. Yanuar, coba sebentar gua cek dulu. Enggak ada ya, teman-teman ya. Ternyata enggak ada Yanuar. Yang disukai dari channel ini selalu ada referensi tentang update skill ability gacha CTDT. Terima kasih Yanuar. Ya, tapi mohon maaf karena Yanuar Ari tidak meng-add Discord saya, jadi kita lanjut ke pemenang berikutnya. Ya, belum ada sih yang menang sih. Set. Ampun, Bro. Waduh. Ini siapa nih masalahnya yang ngomong ampun, Bro? Oh, ini gua sendiri yang ngomong ya. Gua yang bales ya. Aduh. Oke, Muhammad Hafiz. Wah, ini namanya enggak asing ya. Sering komen kayaknya ini. Nama Discord Hafiz 1828. Sebentar, Hafiz. Oke, ada Hafiz. Hafiz yang disukai dari channel ini, pembahasan info-info update PVP-nya dengan tim yang mulai variatif. Jadi enggak bosenin buat ditonton, hampir kalau ada banner baru pasti gacha. Itu aja, Bang. Waduh. Enggak semua banner lah gua enggak gacha lah, Bro. Waduh. Ya, sekali lagi selamat untuk Muhammad Hafiz. Hafiz pemenang pertama pulsa 100.000. Ya, Hafiz jangan lupa kontak gua di Discord ya. Ya, kontak di Discord, kasih tahu ke gua, teman-teman. Kita lanjut lagi pemenang kedua. Yang pertama itu Hafiz. Yang kedua siapa nih? Kita enggak tahu ya. Oke, kita pick
Febri. Wah, Febri. Febri, Febs 2327. Bentar, Feb 2327 ada ternyata. Suka lihat gacha yang pengen didapat malah enggak dapat. Sukses terus, Bang. Moga-moga tembus 100.000 subscriber. Amin. Terima kasih, Febri. Febri pemenang kedua di giveaway kali ini. Jadi kita udah punya dua pemenang. Yang pertama Hafiz dan kedua Febri. Ya, buat teman-teman yang lain yang enggak dapat, ya sekali lagi gue cuma bisa ngucapin thank you, terima kasih atas supportnya teman-teman. Dari nol gue bikin channel ini cuman iseng, ternyata antusiasnya lumayan lah ya, sampai sekarang 5.000 subscriber untuk video Kapten Tsubasa Dream Team aja. Mungkin belum keluar yang Rise the New Champion itu ya, mungkin nanti kalau udah keluar mungkin gue bisa main. Ya teman-teman terus support channel gue ini supaya cepet ke 10.000 subscriber, karena nanti di 10.000 subscriber itu bakal ada lagi giveaway buat teman-teman. Jadi yang belum menang kali ini tenang aja, nanti di 10.000 bakal ada lagi giveaway ya. Dan jangan lupa sekali lagi teman-teman, terima kasih seperti biasa kata-kata kuncian ya. Apa tuh, gue jadi lupa. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Jangan lupa suruh temannya subscribe supaya cepet ke 10.000 subscriber. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya.